Halo, jumpa lagi bersama kami di channel Teknisi Android. Ya, di sini saya akan berbagi tutorial cara ganti IMEI ya. Vivo Y20S. Ya, di sini Vivo Y20S ini ya no signal, tidak ada sinyal ya. Ya, contoh seperti ini. Dia nggak dapat sinyal. Kita akan ganti ini ya. Kita tes memanggil aja jaringan seluler tidak tersedia ya. Ya, IMEI-nya seperti ini, kita akan ganti. Di sini saya udah siapkan IMEI ini dalam negeri ya. Evercost. Di sini IMEI Evercost ini masih terdaftar di database Kemenperin. Saya akan menggunakan IMEI Evercost karena handphonenya udah mati total, udah nggak bisa dipakai, jadi kita bisa manfaatkan IMEI-nya ya. Ya, saksikan video ini, semoga bermanfaat ya untuk sobat teknisi semua. Yuk, kita lanjut aja ke PC ya. Kita akan mengganti IMEI-nya menggunakan unlock tool ya. Di sini unlock tool-nya udah kita buka. Nah, di sini kita pilih MediaTek ya. Kita pilih MediaTek. Dan di bawah pojok paling kiri kita pilih spesial dan kita pilih ganti IMEI ya. Sini ganti IMEI. Setelah kita tekan ganti IMEI-nya akan buka jendela untuk memasukkan nomor. Sebentar. Ya, di sini jendela untuk memasukkan nomor IMEI yang kita akan harus ganti. Ya. Kita hapus dulu. Nah, di sini saya udah siapkan IMEI Evercost ya. Saya akan menggunakan IMEI Evercost. Saya akan masukkan. Ya, saya akan masukkan dengan teliti ya biar nggak salah. Nah, di sini IMEI-nya udah kita masukkan dan sekarang kita akan matikan handphonenya. Ntar kita akan matikan handphonenya.
Ya, kita langsung pilih white saja. Dan di sini waiting for device, kita lagi menunggu koneksi perangkatnya. Kita lagi matikan, nggak mati-mati, sebentar kita tunggu. Nah, di sini kita akan tekan tombol volume bawah dengan volume atas secara bersamaan dan tancapkan kabel USB-nya. Ya, terdetek di unlock tool. Nah, di sini IMEI-nya sudah terganti. Ya, udah terganti, tinggal tunggu handphonenya reboot ya, sebentar. Ya, handphonenya udah reboot, kita tunggu sampai booting. Ya, udah selesai booting, kita tinggal cek IMEI-nya. Ya, IMEI-nya udah terganti ya, menggunakan IMEI Evercost. Ya, coba kita samakan. Nah, ini IMEI Evercost-nya. Ya, sama ya. Jadi penggantiannya berhasil. Ya, ini sama ininya yang di Evercost sama di Vivo Y20s ini.
Nah, sekarang kita akan coba masukkan SIM card ya. Kita akan masukkan SIM card. Ya, sinyalnya udah muncul dan bisa digunakan komunikasi atau nelpon ya. Sinyalnya udah muncul, udah ada. Jadi kita akan tes memanggil ya. Ya, bisa. Penggantiannya sukses. Dan untuk sobat teknisi semua, bisa dimanfaatkan untuk HP luar negeri yang kena blokir IMEI-nya. Tapi tool ini spesial untuk tipe yang MediaTek ya. Spesial Vivo MediaTek ya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk sobat teknisi semua. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.